Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Marasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, dan diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Sama video sebelumnya, di sini kita juga akan membahas mengenai obat-obatan. Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Cetirizine. Apa kegunaan daripada obat ini, manfaatnya, efek samping, dosis. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Jadi tidak lama-lama lagi, cekidot. Cetirizine bekerja dengan cara menghalangi kinerja senyawa histamin yang diproduksi tubuh yang menyebabkan gejala-gejala alergi. Tetapi obat ini tidak dapat mencegah atau mengatasi gatal-gatal di seluruh tubuh atau reaksi alergi yang parah seperti anafilaksis. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi obat Cetirizine ini merupakan salah satu jenis obat-obatan antihistamin. Obat ini dapat digunakan untuk mengatasi gejala-gejala alergi seperti hidung beringus atau mampet, mata berair, bersin-bersin, mata atau hidung yang gatal, serta ruam pada kulit. Cetirizine boleh diminum sebelum atau sesudah makan. Jika teman-teman mengalami sakit perut setelah minum obat, sebaiknya dikonsumsi obat ini setelah makan untuk mengurangi iritasi lambung. Tablet Cetirizine 10 mg harus dihindari oleh wanita hamil. Dosis daripada obat ini, dewasa dan anak di atas 12 tahun, 1 tablet 1 kali per hari. Walau jarang, Cetirizine ini berpotensi menyebabkan efek samping. Beberapa di antaranya yang dapat terjadi saat mengkonsumsi antihistamin ini adalah lemas dan lelah, mulut kering, dan sakit pada perut. Jadi, itu saja infonya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Thank you for watching. Wassalam.